lagi ke channel Yes Station 10. Raffi itu mindset bro. Oke, channel Yes Station 10 tempat berkumpulnya motor-motor keren ya guys. Hasil modifikasi. Untuk kesempatan kali ini Gede Redus baru saja selesai modifikasi motor Honda PCX 160 nih guys. Langsung aja kita tanya-tanya benernya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan Om siapa? Belum tahu namanya. Dwiki. Om Dwiki. Om Dwiki tinggal di mana? Di Cibinong. Di Cibinong, oh, daerah Bogor ya, Met? Iya. Gaspol dari Bogor nih, mantap nih, berasa touring ya? Lumayan. Tadi dari Bogor jam berapa, Om? Dari Bogor jam 12:30. Tiba di Kedai Render jam berapa, Om? Jam 1. Jam 1 siang ya? Mm-hmm. Oke. Okay. Hari ini pasang apa aja, Om? Banyak, Om. Pasang Kevlar ya, Om? Kevlar ya. Wah, wow, gila, full body nih, Kevlar. Datang bersama istri tercintanya ya? Iya. Wah, wow, mantap nih. Oke, okay. Langsung aja kita review ya, motornya, Om. Motor beliau, wow, plat F ya, asal Bogor nih, Cibinong. Kita lihat nih dari looknya nih, dari jauh sudah terlihat hedon banget ya. Sudah banyak terinstal part-part Kevlar nih. Kita mulai dari bagian depan nih, di dasi depan ya. Wow, sudah di Kevlar nih guys. Karbon Kevlar original ya guys. Oke, kita lihat nih guys, terlihat mewah banget nih. Oh, mantap. Untuk bodi motornya berwarna blue mate atau biru doff, dipasang Kevlar, tampilannya ganteng banget guys. Kece banget guys. Kita lihat eksteriornya dulu nih. Spakbor depan. Wow. Gokil guys. Sudah di Kevlar. Lalu deck depan nih. Full set ya. Sampai tutup bensinnya. Sudah di Kevlar. Luar biasa nih. Enak banget ya guys dilihatnya ya. Oke, berikutnya set body. Oke, mantap nih guys. Lalu cover filter guys, dikombinasi dengan baut-baut probolt hedon ya. Berikutnya cover lisivity. Berikutnya spakbor belakang. Oke, kita close up nih. Lalu kita ke sisi sebelahnya nih. Cover knalpot juga sudah di Kevlar. Lalu mufflernya juga. Oke. Keren ya guys. Berikutnya hager. Hagernya sudah di Kevlar. Set bodinya. Oke, kita lihat nih detailnya. Input setnya juga ya. Wow, mewah pokoknya. Oke, kita lihat nih bagian speedometernya. Cover speedonya sudah di Kevlar juga. Oke guys, mantap. Om, kalau boleh tahu nih kedatangan keberapa, Om? Dua kalinya. Kedua, kedatangan pertama kelistrikan ya, Om ya? Iya. Pasang saklar, alis juga ya, Om ya? Iya. Oke guys, nih kedatangan kedua nih guys. Jajannya kurang sepertinya nih. Untuk aksesoris tambahannya guys, seperti part-part Kevlar nih. Oke, untuk modifikasi sebelumnya bisa silakan klik di video kita sebelumnya ya guys. Sudah kita review. Kali ini kita flashback kembali ya. Modifikasi sebelumnya
ada instalasi saklar viral. Langsung aja kita nyalakan, guys. Oke, thank you, Mas. Oke, guys, kita flashback sedikit ya. Untuk kedatangan sebelumnya ada instalasi saklar viral atau like tag. Sedang trending nih ya untuk saat ini. Sering disebut saklar Vietnam atau saklar otomotif. Oke, ini dia. Kita menyebutnya saklar like tag ya, guys. Oke, jauh-jauh sebelum viral, saat ini ke daerah itu sudah modifikasi ya. Sudah modifikasi lebih dahulu di motor PCX NMAX. Oke nih, guys. Untuk lihat ambiensnya berwarna biru, bagus banget ya, guys. Untuk cover stangnya kita lihat, dibalut cover stang nih. Looknya seperti di motor Honda Forza ya. Oke, keren banget, guys. Untuk warnanya seragam nih, dengan warna bodinya warna biru juga. Oke, di bagian tengah ada voltmeter. Voltmeternya sepertinya dilakukan pencolokan bodi nih di bagian tengah. Oke. Lalu gantungan barang di kedua sisinya. Untuk saklar viral, tombol-tombolnya komplit ya. Ada pas beam, ada switch lampu utama, ada 3 step. Oke, klaksonnya dibuat dual tone. Keren. Untuk spionnya berukuran kecil nih, guys. Sepertinya untuk spionnya belum banyak yang pasang ya. Belum mainstream. Modelnya keren nih. Untuk tangkanya berbahan CNC. Lalu ada sedikit aksen karbon nih. Oke, guys. Wow. Kita lihat untuk windshield-nya. Custom menggunakan windshield tie look. Berwarna smoke. Jadi plat nomor bisa taruh di bagian dalam nih, guys. Oke. Lalu kita lihat joknya nih, guys. Joknya di custom menggunakan jok Eropa style model baru V2. Jadi stripping-nya beda ya, guys, dari yang versi sebelumnya. Untuk versi sebelumnya stripping-nya hanya jahitan. Kali ini lebih bagus ya, guys. Busa lebih empuk, rangka bagian dalam terbuat dari stainless. Terdapat lampu bagasinya juga. Oke. Made by MBTEC. Bahannya yang bagian tengah MBTEC Carrera, lalu yang pinggir MBTEC Carbon. Wow, gila. Garis-garisnya gitu ya. Looknya mewah banget, guys. Oke. Wow, kita lihat sampingnya. Oke, guys. Lalu kita lihat nih, guys, bagian depan. Kaki depannya ada instalasi brake disc. Jadi ini paketan brake disc menggunakan brake disc Tiger Evo. Kita buat adaptornya dan bracketnya, kita buat spending mungkin, dipadu dengan baut-baut probot. Oh, mantap ya, guys. Oke, guys, berikutnya kita lihat headlamp nih. Double Pro G, lalu di sisi kanan kirinya ada instalasi lampu tembak motor nih, guys, sebagai lampu adisional. Sangar banget ya, guys, tampilannya. Oke, mantap nih. Oke, untuk alisnya di custom juga nih, menggunakan alis RGB. Iya. Lalu sen running-nya nih, guys. Oke, ini dia sen running-nya. Sampai atas ya, guys. Dan ini juga instalasi alisnya sampai atas. Sampai dengan lampu sen ori-nya. Oke. Oke, guys. Posisi mati total seperti ini, meninggalkan lampu daymaker berwarna putih. Oh, luar
biasa ya. Futuristik nih tampilannya. Lalu untuk kalisnya sudah menggunakan DRL RGB versi 2021. Jadi terdapat fitur welcome light. Chain runningnya juga lebih konstan, pergerakannya lebih cepat. Oke. Ini guys. Motornya sudah kita review semua nih. Oke. Oh, part-part Kevlar-nya keren banget nih ya. Kita lihat nih. Oh. Gimana nih? Ada yang tertarik ya? Bisa silakan mampir ke kedai Redus ya untuk instalasinya. Oke. Saya rasa sampai di sini aja reviewnya. Langsung aja kita minta testimoni owner nih. Oke, Om Dwiki. Iya. Boleh minta testinya nih Om dan kesan-kesannya setelah mampir ke daerah itu dari pelayanannya, instalasinya gimana Om? Bintang 5. Bintang 5. Oh, mantap nih, udah kayak hotel ya. Mantap nih. Sebelumnya bisa tahu ke daerah Riders dapat dari mana nih, Om? Dari teman ini, dari mulut ke mulut aja katanya bagus di sini. Oh gitu, dari teman dari teman ya? Iya, dari. Ikut komunitas Om? Saya belum ikut komunitas. Oh gitu. Individual sih. Oke. Independen ya. Independen. Kenapa memilih motor VC kamu dari sekian banyak motornya? Karena saya juga pernah kerja di Honda. Oh gitu. Kualitasnya juga. Masa pandemi saat ini kerjanya WFA atau gimana Om? Waduh, saya sekarang udah nganggur Om. Oh nganggur. Mulai lagi wirausaha. Oh gitu. Oh, sukses ya. Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Om sudah percayakan ke daerah ini untuk makeover. Becek kesayangannya. Selalu jaga kesehatan ya, Om ya. Iya, siap. Ikuti protokol dari pemerintah. Ada cuci tangan dan pakai masker ya, Om ya. Semoga sehat selalu, Om ya. Oke, terima kasih banyak, Om. Hati-hati jalan. Oke, bila berminat untuk makeover motor becek 160 kesayangannya semacam ini, bisa silakan mampir ke kedai Riders. Alamat lengkap kami ada di Ruko Purwito 1, Petas Jangsen 7 nomor 58 Ciledug Tangerang. Untuk patokan kedai Riders ada di depan Halte Busway Purwito 1 dan Indomaret. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share channel YouTube kita, Yo Station 10. Bisa silakan komen di bawah untuk tanya-tanya seputar modifikasinya atau langsung hubungi di 0812-8322-7990. Oke, ingat, rapi itu mindset, bro. Thanks for watching. See you at the next video.